Baik, kali ini kita akan kembali bermain Fall Guys. Kemarin saya salah nyebut ya guys. Harusnya Fall Guys bukan Stumble Guys. Kalau Stumble Guys itu adanya di Android, tapi kalau Fall Guys ini adanya di PlayStation. Saya main di PS4 gitu. Oke, balik lagi karena kemarin kita merasa dicurangi dan akhirnya kita kalah. Kita sekarang harus lagi dan lagi berusaha untuk mendapatkan tempat yang pertama. Bisa dilihat itu nickname saya Rafdi underscore Agil, dan saya tuh masih rookie atau masih pemula, dan cita-cita saya adalah menjadi top global dari Fall Guys. Kita harus makin jago. Sekarang gak usah basa-basi, langsung saja kita play. Karena kemarin kita di solo, mode solo, kita kemarin kalah. Kita harus mengulangi lagi karena kita harus juara. Kita harus main di solo lagi, teman-teman. Dia play saja. Connecting to server. Kita harus menunggu untuk connect ke dalam server. Match found. Kita harus menunggu sambil pemanasan peregangan tangan dan peregangan kaki, karena ini adalah balap lari paling kompetitif di dunia gitu. Ada 40 player. Ini kita sekarang di ronde pertama. How to play? Katanya run and balance across rows. Intinya kita harus lari terus sambil menyeimbangkan tubuh kita yang meleot-meleot itu guys. Nama mapnya adalah Full Tilt. Jalur finish ada di depan. Ini pasti bakalan mudah, karena jangan salah, saya itu cita-citanya menjadi top global dari Fall Guys gitu. Langsung saja kita pemanasan dulu, biarin mereka lari, dan sekarang kita harus lari. Kali ini orang-orang pada cepat sekali, teman-teman. Sebentar dong. Oke, masih pada lari. Akhirnya gua bisa loncat lagi. Kita harus bisa, karena kita harus membanggakan keluarga kita kalau misalnya kita jadi top global dari Fall Guys itu sendiri. Jangan dulu ditutup atuh. Terbuka, akhirnya kita bisa loncat. Tidak bisa, akhirnya kita masuk checkpoint, pemirsa. Kali ini si biru, si Viking, kita nyeritnya si Viking Maung Bandung. Nah, teman-teman, kita harus kemana ini loncatnya? Oh, situ dibuka tuh, punten. Woi, baru dak, kita loncatnya kemana ini? Aduh, lah hadinya tuh. Astagfirullahaladzim, susah sekali, mah buntu jalannya. Cuma gak ada jalan lagi, oi. Itu mulai. Kita harus pindah haluan. Pindah haluan. Akhirnya terbuka jalannya, pemirsa. Kita loncat saja. Akhirnya kita harus bisa. Oke. Mari kita ke jalan kiri, ke arah kebenaran. Masih. Oke. Tinggal di gini aja, gak susah kok. Tidak sama sekali. Wih, tidak kena bos. Ini mah kita loncat lah. Kita mana finishnya, teman-teman? Oh, ini tuh finishnya. Ini terlalu mudah dan terlalu easy. Kita menjadi orang ke-8. Ini tidak apa-apa. Yang penting kita finish. Kita lihat player-player yang si Pinky lemah sekali, teman-teman. Lemah. Ada si Hitam Malika, hitam-hitam, dan si Pinky, dan siapa ini? Mereka udah kalah kali ya, dan mereka tuh gak jelas sama sekali gitu. Mereka tuh emang gak niat jadi top global dari Fall Guys.
nggak aktif nih pada lama gitu. Kita hitung mundur karena belum ada yang juara, belum ada yang masuk lagi. Mereka memang ada niat ini, niat nyampe finish gak apa-apa, itu bakal memudahkan kita perjalanan ke menuju tangga juara. Akhirnya round pertama sudah selesai. Dari 40 hanya tersisa 19, ini bakal sangat memudahkan saya untuk menjadi juara dan pastinya untuk menjadi top global dari Fall Guys. Sekarang round 2 di maps Leading Light, how to play katanya stay in the moving spotlight gitu. Jadi kita harus diem di spotlight gitu to earn points. Maksudnya apa? Kita dengar tuh, tapi gak apa-apa, kita harus main aja tetap gitu ya, jangan bingung-bingung main ya pokoknya. Spotlight itu harus kemana gitu mas. Wah itu kita harus apa ya? Oh, kita harus tetap di sini di lingkaran ini, jangan sampai lepas. Ini jamu diam saya lihat. Allah Akbar. Kita tetap harus ulah. Sangat-sangat susah teman-teman. Spotlightnya semakin menjauh dari saya, zonanya semakin menipis. Oh ini tuh seperti zona guys. Aduh, mana tuh jalannya? Kita harus terbang. Cepet. Gimana sih ini? Dia pindah ke dia. Loncat ke bos. Akhirnya kita masuk, tapi kita keluar lagi. Kita sudah masuk, tapi kita keluar lagi. Wah itu. Astagfirullahaladzim, capek. Stay in spotlight. Ya teman-teman, ternyata susah ya pas spotlight. Tidak mau diam diri. Sok 100% kan di sini gitu ya. 60 40 please atuh please atuh lah. Please atuh. Astagfirullahaladzim, kita tunggu spotlightnya kesini, akhirnya dia bakal kesini teman-teman. Emang rezeki itu tidak akan ketukar. Tak, kan itu kabur. Udah. Astagfirullahaladzim. Ini. Kalah teman-teman. Aduh, sangat-sangat kebodohan yang luar biasa dari player seperti saya gitu. Oke, nggak apa-apa, kita kalah, mungkin kita kalah, tapi kita harus berbesar hati. Nggak apa-apa gitu, jangan sedih, nanti juga pasti ada rezekinya buat juara. Sekarang kita bakal nontonin ronde final, jadi kita bakal nonton dan kita bakal lihat siapa yang juara, apakah dia layak juara atau dia cuma memiliki keberuntungan gitu. Capek, susah banget guys yang tadi sumpah. Si spotlightnya tuh gak mau cicing, gak mau diem. Kita bakalan dukung siapa? Kita bakal dukung si Malika, si hitam tampan dan pemberani. Nah, si Malika kamu pasti bisa. Malika, kamu jangan menyerah Malika. Oh, orang-orang pada jatuh. Tinggal tersisa Malika di posisi 2 dan ada si posisi 1. Siapa itu namanya? Oke, kita harus tetap dukung Malika, si hitam, manis dan tampan. Wey, jatuh. Yung 10-nya guys. Alah, si Malika emang sepertinya dia pro player. Tapi dia terbadung. Tapi dia masih selamat.
Aduh, wah terlempar saya kan. Oh, akhirnya Malika juga terlempar. Kali ini Malika harus mengulang dari awal. Malika, kamu sebenarnya tidak layak masuk final. Terus saya gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi kita harus dukung orang lain meskipun itu tidak layak. Gak jadi dukung Malika guys. Kita mah dukung yang pasti-pasti aja. Oke, ada si Hello Kitty. Si ini yang jagoan mah kayaknya teh. Ya sosis itu bentuknya teh. Tapi si ini juga bodoh. Nah si ini yang jago mah Faisal X3X gitu ya. Itu kayak yang jagoan gitu. Tapi kayaknya emang jago dia teh gitu. Allah terjatuh lagi. Ini sangat-sangat final yang sangat membosankan karena tidak ada player yang jago. Kita lihat Hello Kitty yang lucu ini teman-teman. Ini lucu gitu larinya tadi. Ini belum ada yang nyampe final gitu. Kita masih menunggu akhirnya siapa yang menjadi juara. Yang menjadi juara adalah si Malika. Tentunya Malika yang kita bicarakan di awal-awal, dia menjadi juara. Malika, baik sekali Malika. Malika menjadi juara Fall Guys gitu. Saya gak juara gak apa-apa, tapi dia bangga itu ya, karena itu kok sedih dan kayak gitu. Terus dia tuh sedih, si karakter gue harusnya sedih, dia tuh bangga banget dengan kesalahan yang dia dapat. Gak apa-apa, tapi level up gitu, kita naik ke levelnya. Kita konfirmasi aja. Kita sekarang capek ya guys ya, sangat-sangat menguras energi dan tenaga. Mungkin kita harus custom outfitnya seperti Malika gitu. Hitam. Terus patternnya juga hitam. Face-nya kayak gini. Upper-nya nih kosongin aja. Nah kayak gini aja udah. Kayak Malika. Mungkin kayak kacamata gitu lah. Malika yang pakai kacamata. Kita seperti Malika. Kedelai hitam pilihan. Oke guys, kita skip dulu. Kita istirahat dulu. Nanti kita bakal lanjut ke game ketiga, yang dimana kita bakal main lagi dengan karakter yang baru bernama Malika. Oke, see you guys. Kita nanti bakal main lagi di episode ketiga bermain Fall Guys gitu. Terima kasih teman-teman.